semuanya, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Mari kita berlatih yoga, dan pada kesempatan kali ini kita akan berlatih back bending di pose Urva Danurasana atau Kayang. Silakan duduk bersila atau duduk sidasana. Bawa kedua tangannya ke lutut, panjangkan punggungnya ke atas, nyamankan bahunya. Buka dada lebar, panjangkan leher, lalu pejamkan kedua matanya. Nikmati nafasnya. Rasakan nafas yang membuat dada mengembang, mengempis. Sadari tubuhnya, sadari jari kaki, sadari tumit, sadari lutut, sadari panggul, sadari punggung, bahu, kedua lengan, wajah, hingga puncak kepala. Kemudian selaraskanlah pikiran dengan tubuh melalui nafas yang teratur. Perlahan dalamkan nafasnya. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. 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 Tarik nafas. Buang nafas. Perlahan buka kedua matanya. Tekan jari tangannya ke lantai. Bawa kepala ke samping kanan. Lalu tangan kanannya tumpangkan di atas kepala. Tarik sedikit ke kanan. Panjangkan leher bagian samping kiri. Juga rendahkan bahu kirinya ke bawah sehingga peregangan di leher kiri menjadi maksimal. Oke, lepaskan, perlahan bawa ke tengah. Sisi yang kedua, bawa kepala ke samping kiri, tumpangkan tangan di atas kepala, tarik kepalanya ke samping kiri, rendahkan bahu kanan ke bawah. Oke, cukup. Kemudian perlahan angkat dagu ke atas. Lalu tekan dagunya ke dada. Bawa tangannya di atas kepala. And release. Kaitkan kedua tangan di depan dada. Angkat dua tangannya ke atas. Luruskan kedua tangan. Kemudian bawa tubuhnya ke samping kanan. Nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa. Yang penting luruskan kedua tangannya. Oke, perlahan bawa ke tengah. Tarik nafas. Buang nafas, bawa tubuhnya ke samping kiri. Ingat, bokongnya jangan sampai terangkat. Ya, tekan panggul yang kanannya ke lantai. Perlahan bawa ke tengah. Turunkan kedua tangannya ke lantai, twisting. Putar tubuhnya ke samping kanan. Bawa tangan kiri ke paha kanan, lihat bahu kanannya. Perlahan kembali ke tengah. Sisi yang kedua, putar tubuhnya ke samping kiri. Kembali ke tengah. Langsung table pose.
Buka tangan selebar bahu, jejakan jari kaki, angkat lutut, dorong panggul ke belakang. Tahan di down dog. Dorong panggul ke belakang, angkat tulang ekor ke atas, buka bahu ke samping. Dorong tubuhnya ke depan, plank pose, inhale. Exhale, dorong panggul ke belakang, downward facing dog. Langkahkan kaki yang kanan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Bawa tangan kanan ke pinggul kanan, putar tubuhnya ke samping kanan, angkat tangan kanan ke atas. Dekatkan lutut kanannya ke dada. Tahan untuk beberapa nafas. Turunkan tangan kanan ke lantai. Lalu kemudian putar tubuhnya ke samping. Bawa tangannya ke pinggul. Buka jari kaki kanan ke samping kanan. Tekuk lutut kanan, bawa tangan kanan ke paha kanan. Turunkan jari tangan kanan ke lantai. Angkat tangan kirinya di atas kepala. Panjangkan sisi tubuh kiri. Kalau susah pakai balok ya. Kalau tangan kanannya nggak bisa nyampe ke lantai, pakai balok. Gini ya. Tahan beberapa nafas. Panjangkan dari pinggang hingga jari tangan kiri. Lalu turunkan tangan kirinya ke lantai. Down dog box lagi, langkahkan kaki kanan ke belakang. Sisi yang kedua, langkahkan kaki kiri ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Angkat tangan kiri ke atas. Tinggikan tangan kiri ke atas. Dorong lutut kirinya ke dada. Tahan. Turunkan tangan kiri ke lantai. Putar tubuhnya ke samping. Bawa tangannya ke pinggul. Putar jari kaki kiri ke samping kiri, tekuk lutut kiri, bawa tangan kiri ke paha kiri, lalu turunkan tangan kirinya ke lantai. Kalau susah, tangan kirinya kasih balok. Nah, seperti ini. Bawa tangan kanan di atas kepala, panjangkan dari pinggang hingga jari tangan yang sebelah kanan. Lalu turunkan lagi tangannya ke lantai, down dog pose lagi. Bawa kaki kiri ke belakang. Plank pose, inhale. Dorong tubuhnya ke depan. Kalau susah, lututnya turunkan ke lantai ya. Kalau kuat, lututnya tetap terangkat. Exhale, rendahkan tubuhnya ke bawah, chaturanga dandasana. Angkat dada ke atas, up dog, inhale. Dorong panggul ke belakang, down the box, exhale. Angkat kaki yang sebelah kanannya ke atas, three leg dog. Dorong panggul ke belakang, sejajarkan panggulnya. Lebarkan jari-jari kaki. Lalu perlahan-lahan bawa kaki kanan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Cincit kaki yang di belakang, lihat ke depan. Perlahan-lahan bawa tangannya ke pinggul. Rendahkan pinggulnya ke bawah. Angkat dua tangannya ke atas, high lunge. Tinggikan kedua tangan ke atas, rendahkan pinggulnya ke bawah. Tahan untuk beberapa nafas. Inhale. Exhale. Deep inhale. Slowly exhale. Inhale. Exhale.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Perlahan-lahan putar tubuhnya ke arah kanan. Lihat jari tangan kanan. Twisting. Dorong badannya ke belakang. Lihat jari tangan kanan. Turunkan tangannya ke lantai. Three leg dog lagi. Bawa kaki kanan ke belakang. Lalu open hips. Angkat panggulnya yang sebelah kanan. Lalu tekuk lutut. Angkat lutut kanan setinggi mungkin. Tempelin tumit kanan ke panggul. Buka pinggulnya ke samping kanan. Dorong bokongnya ke belakang. Lalu pelan-pelan. Bawa kaki kanan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Putar tubuhnya ke samping yang sebelah kiri. Bawa tangannya ke pinggul. Bangun perlahan-lahan. Good. Buka jari kaki kanan ke samping kanan. Tekuk lutut kanan, bawa tangan kanan ke paha kanan. Lalu turunkan ke lantai. Angkat tangan kiri ke atas. Bawa tangan kirinya di atas kepala. Lihat lengan kiri, tahan. Kencengin kaki kiri, tekan, squeeze paha belakangnya. Keep breathing. Turunkan tangannya ke lantai. Tekuk lutut belakang. Bawa tangannya ke matras. Lizard pose. Anda boleh mengangkat lutut belakangnya ke atas. Turunkan lututnya pelan-pelan. Downward facing dog pose. Dorong panggul ke belakang. Angkat kaki yang sebelah kiri ke atas. Lebarkan jari-jari kaki kiri. Kencangkan kedua paha. Grounded dua jari tangannya. Kalau jari tangannya licin, tangannya ditarik, tangannya nggak usah terlalu jauh ya. Pelan-pelan bawa kaki kiri ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Bawa tangan ke pinggul. Rendahkan pinggulnya ke bawah. Angkat lutut belakangnya ke atas. Angkat dua tangannya ke atas. Tarik nafas, panjangkan dari pinggang hingga jari tangan. Buang nafas, rendahkan pinggul ke bawah. Lagi, panjangkan tubuhnya, tarik nafas. Buang nafas, rendahkan pinggulnya lagi ke bawah. Angkat lutut belakangnya ke atas, scoop tailbone-nya masuk. Strong dua tangan. Tahan sekitar 5 kali nafas dalam. Tarik nafas. Buang nafas. Tahan di sini, tarik nafas, buang nafas. Putar ke arah yang sebelah kiri, lihat jari tangan di belakang. Bawa badannya ke belakang jauh. Angkat lutut belakang ke atas. Strong dua tangannya, panjangkan kedua tangan, lihat ke belakang. Turunkan tangannya ke lantai. Three leg dog lagi. Bawa kaki kiri ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Sorry ya. Ke atas dulu, open hips. Tekuk lutut yang kiri. Nah, ada yang kelewat gerakannya ya. Buka dulu hipsnya. Lalu baru bawa ke depan hingga di antara pergelangan tangan. Putar tubuhnya ke samping. Bawa tangannya ke hips. Pinggul, bangun pelan-pelan. Buka jari kaki kiri ke samping kiri. Tekuk lutut kiri, bawa tangan kiri ke paha kiri. Lalu turunkan ke lantai.
Bawa tangan kanan di atas kepala, lihat lengan kanan. Turunkan tangan kanan ke lantai. Turunkan lutut kanan juga ke lantai. Lizard. Bila mungkin angkat lutut belakang. Nah, lutut yang kirinya kan kebuka ya. Lutut yang ini kan kebuka ke samping. Kalau bisa ya, lutut yang ini, yang kiri dorong ke arah bahu. Oke, pelan-pelan bangun. Bawa ke downward facing dog. Bawa kaki kiri ke belakang. Plank pose, inhale. Dorong tubuhnya ke depan. Exhale, chaturanga. Dandasana, turunkan badannya ke bawah. Angkat dada ke atas. Inhale. Exhale, dorong panggulnya ke belakang. Angkat perlahan kaki kanan ke atas. Inhale, three leg dog. Bawa kaki kanan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Exhale. Bawa tangan kanan ke lower back. Angkat bahu kanan, lihat bahu kanan. Tahan sekitar 5 hitungan. 1 2 3 4 5, lihat ke depan pelan-pelan, angkat tangan kiri ke atas. Oke, stop di sini atau bawa ke belakang ya, back bending. Tahan di sini atau lebih jauh lagi. Tahan di sini atau bawa ke belakang lagi, lihat ke jari-jari tangan yang kiri. Turunkan dua tangannya ke lantai, inhale. Bawa kaki kanan kembali, three leg dog, exhale. Open hips, tekuk. Lalu, lihat jari-jari kaki kanan dari atas bahu kiri. Lalu pelan-pelan, bawa kaki kanan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Putar tubuhnya ke samping. Bawa tangannya ke pinggul. Bangun pelan-pelan ya. Buka jari kaki kanan ke samping kanan. Tekuk lutut kanan. Bawa tangan kanan ke sisi dalam. Niralamba Parsakonasana. Kaitkan kedua tangannya dari bawah paha. Kalau susah pakai tali ya. Angkat dada, lihat bahu kiri. Tahan lagi. Terus kuatkan pahanya. Turunkan pelan kedua tangan. Tekuk lutut yang di belakang. Pegang punggung kaki yang di belakang dengan tangan kanan. Tarik tumitnya ke panggul. Rendahkan panggulnya ke bawah. Stretching di paha depan kaki kiri. Lepaskan pelan-pelan downward facing dog. Angkat kaki yang sebelah kiri ke atas. Three leg dog. Dorong panggulnya ke belakang. Lalu pelan-pelan bawa kaki kiri ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Bawa tangan kiri ke belakang panggul. Angkat bahu kiri ke atas, lihat bahu kirinya. Jangan lupa untuk menikmati nafas, menikmati gerakan. Perlahan lihat ke depan. Kuatkan kedua kaki. Jaga keseimbangannya, angkat tarik nafas. Angkat tangan kanan. Stop di sini atau open heart. Stira sukham en asana, bawa lebih jauh. Bawa lebih jauh, lihat dari tangan kanannya. Ujjayi breathing. Turun
turunkan kedua tangan ke lantai. Inhale. Three leg dog lagi. Exhale. Lalu open hips. Lihat jari kaki kiri dari atas bahu kanan. Perlahan. Bawa kaki kiri ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Putar tubuhnya ke samping. Bawa tangannya ke pinggul. Bangun perlahan-lahan. Buka jari kaki kiri ke samping kiri. Tekuk lutut kiri, bawa tangan kiri ke paha kiri. Niralamba Parsvakonasana. Angkat dada, lihat bahu kanan. Turunkan pelan-pelan. Turunkan lutut yang di belakang. Tekuk lutut. Tarik tumitnya hingga nempel ke panggul. Angkat dada, lihat bahu kiri. Lepaskan pelan. Downward facing dog. Plank pose, inhale, dorong tubuhnya ke depan. Jauhkan bahu dari telinga. Dorong dada ke atas menjauh dari lantai. Jangan biarkan pinggulnya kolaps ke bawah. Downward facing dog. Berjalan ke depan hingga di antara pergelangan tangannya. Bawa tangannya ke pinggul. Bangun perlahan-lahan. Angkat lutut yang sebelah kanannya ke atas. Pegang tulang keringnya. Angkat dada tinggi. Tahan. Lihat ke depan. Tekan ibu jari kakinya ya, supaya stabil ke lantai. Kalau Anda serasa kayak mau jatuh, nggak usah panik, sebelum jatuh, tahan terus. Untuk orang yang flat foot, Anda akan kesusahan untuk berdiri dengan satu kaki seperti ini. Usahakanlah. Do your best. Lama-lama, pasti Anda akan terbiasa. Perlahan-lahan, lepaskan tangan dan satukan di depan dada. Tarik nafas, bawa kaki kanan ke belakang, condongkan badan ke depan. Warrior 3, dengan tangan di Innamaste ya, di dada. Exhale, angkat lagi lututnya kayak tadi. Di depan dada ditekuk terus diangkat tinggi. Sekali lagi, inhale, condongkan badannya ke depan, luruskan kaki kanan ke belakang. Exhale. Lalu, raih punggung kaki yang kanan dengan tangan kiri. Dorong kaki kanan ke depan, bawa tangan kanan ke belakang. Lihat jari tangan kanan. Tinggikan dadanya, lihat jari tangan kanan. Terus tinggikan lagi, luruskan dua lutut. Tekuk lagi lutut yang kanan. Turunkan kedua tangannya ke lantai. Lalu jatuhkan kaki kanan di belakang jauh. Lihat ke depan. Bawa tangan yang sebelah kanan ke lower back. Angkat, bawa tangan kiri ke lower back. Angkat tangan yang sebelah kanan ke atas. Back bending. Lihat jari tangan di belakang. Angkat lutut belakang tinggi. Jangan biarkan lutut belakangnya tertekuk ya. Lurus. Lalu pelan-pelan putar badannya ke samping, Virabhadrasana B. Lihat jari tangan kiri.
Rendahkan pinggulnya ke bawah. Turunkan dua tangannya pelan-pelan. Inhale. Bawa kaki kiri ke belakang. Exhale. Lalu open hips. Tekuk lutut yang sebelah kiri. Lihat jari-jari kaki kiri dari atas bahu kanan. Inhale, tahan. Exhale, bawa lutut kiri ke lengan kanan. Good. Inhale, open hips. Exhale, bawa lutut kiri ke lengan kanan. Good. Inhale. Exhale. Inhale, open hips. Bawa lutut ke antara pergelangan tangannya. Exhale. Tekuk lutut belakang, peluk. Stop di sini. Yang bisa coba tangan kirinya angkat ke atas, lalu kaitkan. Jadi pigeon, lihat lengan kiri. Lepaskan pelan, downward facing dog. Berjalan ke depan, Ardha Uttanasana, lihat ke depan. Exhale, turunkan pelan Uttanasana. Lihat ke depan, Ardha Uttanasana. Exhale, turunkan pelan Uttanasana. Tekuk lutut, inhale, angkat kedua tangannya ke atas. Mountain pose. Bawa tangannya ke samping paha. Exhale, Tadasana. Angkat lutut yang sebelah kiri ke atas. Peluk tulang keringnya. Tekan ke dada. Peluk erat kakinya ya, yang sebelah kiri. Lalu pelan-pelan. Bawa tangan ke dada, inhale, luruskan kaki kiri ke belakang, bawa badannya ke depan, condongkan badannya ke depan. Exhale, bangun lagi. Inhale, condongkan badan ke depan. Exhale, bangun lagi pelan ke atas. Raih sisi luar telapak kaki kiri dengan tangan kanan. Luruskan kaki kanan ke depan. Bawa tangan kirinya ke belakang. Ini Parivrita, Udita Hasta Padang Mustasana, lihat jari tangan kirinya. Angkat dada, lihat jari tangan kiri. Lepaskan pelan. Bawa kaki kiri ke belakang, turunkan tangan kanan ke lantai. Turunkan jauh di belakang. Bawa tangan kanan ke belakang. Angkat tangan kiri ke atas. Back bending. Perlahan. Buka tubuhnya ke samping. Virabhadrasana B. Rendahkan pinggulnya ke bawah. Turunkan dua tangannya ke lantai, inhale. Three-leg dog, exhale. Inhale, tekuk lutut, open hips. Exhale, bawa lutut kanan ke lengan kiri. Inhale, open hips. Exhale. Inhale, open hips, exhale.
Inhale, open hips. Bawa lutut ke antara pergelangan tangannya. Exhale. Tekuk lutut belakang. Peluk erat. Nah, seperti ini ya. Tarik tumitnya ke panggul. Lihat kaki yang di belakang, yang di depan. Tekan ke lantai supaya nggak guling ke samping. Angkat tangannya. Kaitkan tangan, lihat siku yang kanan. And release, turunkan pelan child pose. Table pose. Silangkan kakinya ke tengah. Duduk. Oke, pertama kita akan melakukan wheel pose yang kita breakdown dulu. Jadi kita akan bridge. Nah, sebelum ke kayang ya, kita bridge dulu. Jadi kakinya itu dibuka, kita bikin kakinya di atas balok seperti ini ya. Nah, ini dibuka selebar bahu. Nah, kalau bisa selebar panggul lebih rapat lagi ya. Nah, lihat teman-teman. Separo di balok, separo enggak kayak gini. Gampang ya? Nah. Pastikan kita bisa meraih tumit gini dan baloknya tidak bergeser. Lalu gini teman-teman. Inhale, angkat, dorong dadanya ke dagu. Exhale, turun. Lakukan 5 kali. Kalau bisa, yang keluar dari balok cuma tumit sedikit, tumitnya doang. Jadi seluruh telapak kakinya di lantai kecuali tumitnya. Inhale. Exhale, 2. Makin lama makin tinggi, makin lama dadanya makin dekat ke dagu. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lagi. Inhale. Exhale. Sedekat mungkin panggulnya ke balok. Lihat, bawa tangannya ke samping telinga. Lalu angkat panggul. Tahan dulu di sini. Perlahan-lahan cengkram jari tangannya. Tempelkan ubun-ubunnya ke lantai. Lalu langsung kayang. Luruskan kedua lututnya kalau bisa lihat ke bawah. Turunkan lagi pelan ke bawah. Lepaskan pelan. Kalau baloknya bergeser, benerin baloknya. Ya, kalau baloknya bergeser, benerin baloknya. Kita ulang bridge 5 kali. Kayak sebelumnya ya. Inhale, angkat dadanya, dorong dadanya ke dagu. Exhale, turun pelan. 1. Inhale, dorong dadanya ke dagu. Exhale. 2. Inhale. Exhale. 3. Inhale. Exhale. 4. Inhale. Exhale. 5. Lakukan kayak tadi. Inhale, tahan. Inhale, angkat. Exhale, tahan. Pelan-pelan bawa tangannya ke samping telinga. Tempelkan ubun-ubun. Lakukan yang barusan. Wheel pose. Lihat ke antara pergelangan tangannya. Buka dadanya lebar. Turunkan pelan-pelan. Lepas. Peluk. Pegang telapak kaki seperti ini. Angkat dada, lihat ke depan. Diayun ke depan, ke belakang. Nah. Kalau susah, di
Kayak gini, ngayunya gini, dipeluk. Kalau susah ya. Swing ke depan duduk. Oke. Okay. Gampang teman-teman? Lihat ke depan. Kita side bending dulu. Buka kaki kanan ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke atas, bawa jauh ke samping kanan. Stop di sini atau pegang telapak kaki dengan dua tangan. Lihat lengan kirinya. Tahan lama. Don't give up. Sepertinya kayak udah nggak usah mikirin kapan selesai ya. Bawa pikirannya ke nafas. Soalnya kalau ngitung di kepala, itu bawanya pengennya udahan. Tapi kalau kita nggak usah mikirin kapan selesai, fokusnya ke nafas jadi enak. Oke, perlahan bawa kembali ke tengah. Sisi yang kedua. Angkat tangan kanan ke atas. Bawa tubuhnya ke samping. Kalau bisa raih telapak kaki kiri dengan dua tangan. Tahan di sini dengan sabar. Tarik nafas, nikmati nafas. Buang nafas, rasakan level yang lebih jauh. Tarik nafas, sadari nafas. Buang nafas, sadari levelnya yang udah lebih fleksibel, lebih lentur lagi. Oke. Bangun perlahan-lahan. Great. Silangkan kaki kanan ke depan. Luruskan kaki kanan ke depan. Silangkan kaki kiri, twist. Lihat bahu kiri. Oke, sisi yang kedua. Twist. And release. Bersila, angkat tangan kanan ke atas. Dorong ke belakang, bawa ke tengah. Tahan. And release. Yang kedua, pegang siku kirinya dengan tangan kanan. Dorong ke belakang, tarik ke tengah. Oke, gerak-gerakan tangannya. Angkat tangan kanan, tangan kiri dari bawah, kaitkan pelan-pelan. Buka bahu kiri ke belakang. Dorong bahu kiri ke belakang. Lepaskan gerakan bahu kirinya. Angkat tangan kiri ke atas, dorong ke belakang, tangan kanan dari bawah. Kaitkan kedua tangannya. And release. Gerakan bahu kanannya. Lihat ke depan. Kembali akan lakukan kayang. Lihat ya. Set. Sekarang tanpa balok. Panggul angkat, ubun-ubun. Set. 3 kali. Lihat ke bawah. Sekitar 5 hitungan. Turun. Lalu coba lagi. 3 kali. Oke, turun pelan. Gerak-gerakan tangannya. Terakhir. Kalau susah, jinjit kakinya ya.
Turunkan lagi. Angkat kaki kanan ke atas. Pegang telapak kaki dengan dua tangan. Tahan. Luruskan lutut kanan. Lalu, jatuhkan kaki, raih sisi luar telapak kaki kanan dengan tangan kiri, jatuhkan ke samping kiri. Nah, rentangkan tangan kanan di sisi kanan. Tahan. Lihat jari tangan kanannya. Ingat, dua lutut lurus di sini ya. Bernafaslah dengan bebas. Setiap nafasnya memijat rusuk. Jadi kalau mau mijat otot-otot di rusuk, silakan bernafas dalam. Oke, cukup. Bawa kaki kanan ke tengah. Luruskan ke depan. Sisi yang kedua. Angkat kaki kiri ke atas. Raih telapak kakinya dengan dua tangan. Luruskan kedua lutut. Raih sisi luar telapak kaki kiri dengan tangan kanan. Buka kaki kanan ke samping. Jatuhkan kaki kanan ke samping kanan. Buka tubuhnya ke samping kiri, lihat jari tangan kiri. Oke, saya kena dinding ya. Saya menjauh dari dinding. Ah. Oke, perlahan kembali ke tengah. Lalu kita lakukan halasana. Tegakkan jari kakinya ke lantai. Di sini nafasnya tipis-tipis ya. Kalau enggak, ngap. Karena memang ribs enggak bisa ngembang. Lalu turunkan pelan-pelan. Savasana. Hadapkan telapak tangannya ke atas, lelehkan bahunya ke lantai. Lembutkan seluruh tubuhnya mulai dari wajah, leher, dada, kedua lengan, punggung, panggul, paha hingga jari kakinya.